Halo teman-teman, balik lagi di channel ini dia Travel ID. Kali ini kita akan melihat hari pertama pengoperasian stasiun Pondok Rajek di daerah Depok ya, di Cilodong, Jatimulia. Nah, untuk teman-teman yang belum subscribe channel ini, teman-teman bisa subscribe ya untuk dapat update stasiun-stasiun baru ataupun stasiun-stasiun yang lagi di-upgrade. Oke, kita mulai dari stasiun Pondok Rajek. Ini adalah stasiun yang terletak di Depok ya. Stasiun ini terletak ketinggiannya kurang lebih 121 meter termasuk di Daop 1 Jakarta, melayani KRL Komuter Line. Nah, asal-usul pembangunan stasiun ini dapat dilacak dari master plan pembangunan jalur kereta api lingkar luar Jakarta yang dibuat oleh Departemen Perhubungan pada awal dekade 90-an. Tujuannya agar kereta api angkutan barang tidak memasuki Jakarta. Rutenya dari stasiun Parung Panjang menuju stasiun Cikarang. Namun karena Krismon tahun 98 menyebabkan rancangan itu berhenti di tengah jalan, sehingga jalur kereta apinya hanya sampai stasiun Nambo. Untuk mengisi slot rute yang kosong ini, dioperasikanlah KRD Nambo pada tahun 1999 hingga 2006. Pada tahun 2006, KRD tersebut berhenti beroperasi karena usia KRD yang sudah tua dan tidak layak operasi. Otomatis stasiun dan jalurnya dinonaktifkan. Pada tanggal 3 Juni 2021, Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek BPTJ itu melaksanakan kajian lapangan sebagai upaya menindaklanjuti reaktivasi stasiun ini. Mengawali proses pembangunan kembali bangunan lama dan peron stasiun telah dibongkar sejak 12 Juni 2022 lalu dan selesai dibangun pada tahun 2023 kemarin setelah memenuhi seluruh perizinan dan melaksanakan berbagai pengujian persyaratan teknis oleh Balai Pengujian Perkeretaapian. Nah, kita telah sampai di stasiun Pondok Rajek nih yang resmi dioperasikan 19 Oktober ini teman-teman. Bisa teman-teman lihat, ini memang baru satu jalur ya teman-teman. Kemungkinan nanti depannya bisa jadi dua jalur ya teman-teman ya. Di sini fasilitasnya juga sudah ada beberapa ruangan. Nanti kita akan lebih gali lebih dalam lagi ruang PPKA dan lain-lain sebagainya. Nah, ini KA yang menuju Nambo diberangkatkan dari jalur 1 stasiun Nambo. Oh, cuma satu ya jalurnya. Dan stasiun Nambo ini setelah diresmikan oleh Menteri Perhubungan Bapak Budi Karya Sumadi ya di akhir masa jabatannya sebagai Menteri Perhubungan. Letak stasiun ini hanya memiliki satu jalur ya, seperti yang dibilang. Stasiun Pondok Rajek belum dapat dioperasikan yang sebelum-sebelumnya karena kondisinya rusak dan memprihatinkan dan tidak terawat sejak tahun 2013. Dan di sekujur stasiun penuh dengan vandalisme. Saat malam, tempat ini sering dijadikan tempat nongkrong sembari menikmati KRL dan kereta api Semen Nambo yang tengah melintas. Nah, bisa teman-teman lihat nih ruangan-ruangannya sudah lengkap ya. Balik lagi ke histori stasiun Pondok Rajek ini, usai rampung dibangun kemarin tahun 2023, stasiun Pondok Rajek ini memilih bangunan yang ditingkatkan dengan perpanjangan peron dari 60 meter menjadi 240 meter serta peninggian rel pada emplasemen diantaranya setinggi 40 cm sampai dengan 150 cm. Nah, rencananya untuk stasiun Pondok Rajek ini yang mati seri sejak 2006, 18 tahun ya, akan yang telah dioperasikan hari ini tanggal 19 Oktober 2024. Nah, ini adalah lobi dari stasiun Pondok Rajek ya teman-teman. Berbagai fasilitas yang telah disediakan di sini seperti kursi untuk menunggu kereta kedatangan ya, baik itu dari Nambo ataupun dari stasiun sebelumnya yaitu stasiun Citayam. Di sini terdapat gate otomatik untuk tap in and tap out kartu dan fasilitas untuk customer service di pintu masuk stasiun Pondok Rajek. Keamanan ataupun PKD juga ada di sini, tapi memang tidak terlalu banyak seperti stasiun-stasiun lainnya.
Ini adalah ujung peron dari stasiun Pondok Rajek yang dekat dengan pintu masuk stasiun Pondok Rajek. Seperti yang tadi saya bilang sebelumnya, elevasi stasiun Pondok Rajek ini cukup tinggi. Nah, ini ruangan keamanan, ruang laktasi juga ada di sini. Ada posko kesehatan ya, di sini lengkap ya teman-teman. Ada juga toilet wanita, terus kemudian toilet pria. Ada juga musola di sini, ada toilet difabel pastinya ya. Ada musola atau musola pria dan musola wanita itu dipisahkan ya teman-teman ya. Nah, ini berbagai fasilitas ataupun ruang pendukung dari stasiun Pondok Rajek. Nah, ini di depan ada ruang PPKA. Nah, ini satu jalurnya ya teman-teman. Ya, semoga apabila nanti okupansinya sudah penuh dan jalurnya memang sudah sambung sampai nanti Parung Panjang sampai Cikarang, wah, pastinya akan dibuat dua jalur, semoga saja ya teman-teman. Niat untuk membangun nanti sampai stasiun Parung Panjang hingga stasiun Cikarang itu bisa terlaksana untuk loop line dari komuter ataupun jalur lingkar luar dari komuter line. Jadi teman-teman kalau misalkan dari arah Cikarang ingin ke Parung Panjang, tidak usah memasuki Jakarta terlebih dahulu. Jadi bisa langsung dari Cikarang hingga nanti ke Parung Panjang. Semoga ini bisa terlaksana entah kapan, tapi niatan itu sudah ada mulai dari sebelum tahun 90-an ya teman-teman. Nah, ini bisa teman-teman lihat tuh jalurnya menurun ya teman-teman ke arah stasiun Pondok Rajek ini menanjak. Letak dari stasiun Pondok Rajek ini cukup jauh dari perumahan ya teman-teman. Ini menyebabkan stasiunnya cukup sepi teman-teman apabila menunggu kereta yang dari Nambu ini cukup lama teman-teman. Jadi lebih enak untuk healing-healing apabila siang hari cuacanya cukup panas di sini. Oke, sampai di sini dulu teman-teman. Mohon maaf apabila masih banyak sekali kekurangan di konten ini. Sampai jumpa lagi di konten-konten kami berikutnya. See you, bye-bye.